نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ومولانا محمد وحبيبنا محمد وشفيئنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد أيها المسلمون والمسلمات أهلا وسهلا بحضوركم في هذه المجلس مجلس المباركة مجلس الشفاعة رسول الله إلى هذا اليوم من المسلمين والمسلمات في يوم القيامة فإن شاء الله أنا ولكم جميعا من الأنبياء والمرسلين من السلام والصلاة الصلاة والسلام عليك يا رسول الله السلام والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا قرة أعيننا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله segala puji syukur kehadirat Allah yang mana pada malam hari ini kita berkumpul di sini sebagai wakil bangsa dan negara ini. Kita semua anak bangsa yang selalu mengucapkan syukur kehadirat Allah dengan adanya perkumpulan-perkumpulan di mana perkumpulan ini selalu merapatkan barisan menimba ilmu dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang mana tinggalan-tinggalan ajaran-ajaran dari leluhur kami semuanya wabil khusus untuk kita sebagai bangsa Indonesia, bangsa yang sangat agung, bangsa yang punya martabat tinggi, bangsa yang punya sopan santun, bangsa yang punya toto kromo, bangsa yang di tengah-tengah seluruh bangsa yang ada di negeri ini. Hanya saya bisa melihat bahwasanya Indonesia adalah umat kanjeng Nabi Muhammad yang terbesar di dunia ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Puji syukur kembali kepada Allah. Kesehatan selalu diberikan kepada kita, yang mana kita semua juga tidak lupa dengan tanaman iman kita kepada Allah dan selalu berselawat kepada kanjeng Nabi Muhammad, selalu berdampingan dengan Al-Quran dan banyaknya ajaran-ajaran Islam. Bahkan saya sampai duduk di sini di dalam majelis ini bertemu dengan seluruh jajaran, terutama saya ucapkan kepada penjaga negeri ini yaitu TNI yang saya cintai selalu di hati saya, juga
Polri yang selalu mengawal hukum negeri ini. Mudah-mudahan semuanya prajurit dari bangsa ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan juga wabil khusus kita juga sangat sekali bersyukur kepada Allah di mana tempat ini, di desa ini yang mana cahaya memancar ke langit tujuh, di mana kemerdekaan ini sudah mencapai umur 77 tahun, tujuh langit yang berlapis, dan tujuh langit yang berlapis itu pula ada tujuh lapis bumi, yang mana malam ini untuk kita adalah acara yang sangat sakral. Kita semua berkumpul di sini mengucapkan syukur kepada Allah bersama-sama. Mari mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Ini umat Islam, ini anak bangsa, ini negeri kita. Jangan kita tidak menyusun dalam hidup ini tanpa peduli kepada duhafa, juga tanpa peduli kepada anak-anak yatim. Negeri ini banyak ditinggalkan orang tua kita, para pahlawan kita, para leluhur kita. Jangan disia-siakan. Banyak di antara kita satu sama lain tidak mengerti apa arti daripada Indonesia dan khususnya tanah Jawa ini yang kita pijak. Panjenengan tahu semua, Islam selalu berkobar, Islam selalu berkibar dengan merah putihnya. Merah yang berarti semangat mengobarkan, kita perjuangkan demi negeri, demi agama, demi bangsa. Supaya kita tahu warna merah adalah warna darah kita untuk menjaga negeri yang terhormat dan punya derajat tinggi di sisi Allah. Warna putih untuk kita semua, bangsa yang mulia, yang punya derajat tinggi di sisi Allah dengan dasar takwa. Putih melambangkan kesucian, bahwa walaupun kita selalu sering terkadang maaf-maaf di tempat, di depan langgar ataupun musola yang mulia ini, kadang sekali kita tidak mensucikan diri kita. Sholat berjamaah sampai-sampai mungkin buat saya, banyak yang saya ketahui warna putih hilang, hampir musnah, berjamaah pun jadi hilang. Marilah saudara-saudaraku sekalian, kaum muslimin, kaum muslimat, kita diberikan kemerdekaan ini bersaitan dengan bulan Muharram, yaitu awal daripada tahun baru Islam, yang kita menengok banyak sekali para pemuda-pemudi yang menjalankan belajar tentang ilmu agama, baik Al-Quran, hadis, maupun ilmu-ilmu yang lain yang berkaitan dengan dunia ini. Maka sangatlah dibutuhkan untuk kita peduli kepada para orang tua kita yang membimbing kita dan para guru kita. Maka ucapkanlah terima kasih kepada mereka yang selalu menjaga atas dasar kita cinta bangsa dan negara ini. Alhamdulillah, saya tadi banyak mendengar di sini banyak muncul pemimpin-pemimpin keturunan dari Sampang yang semuanya mudah-mudahan
Allah berikan seperti yang kita berdoa. Apa itu ya Habib? Mudah-mudahan ada tunas-tunas baru untuk memimpin negeri dan menjadi wakil daripada rakyat bangsa ini. Alhamdulillah, selalu kita cukup. Banyak sekali negeri-negeri lain yang mendapatkan ujian-ujian dari Allah, karena banyaknya kurang ukhuwah dari kita, banyaknya kurang ukhuwah satu sama lain antara sesama muslim. Saya tadi datang melihat betapa banyak bangsa yang bertengkar sesama anak bangsa. Tapi negeri ini saya tidak pernah lepas berdoa kepada Allah, jangan sampai kita bertengkar. Kita malu dengan para pahlawan, kita malu dengan Nabi Muhammad, kita malu dengan Allah, kita malu dengan orang tua kita, kita malu berbuat keburukan. Tahun baru Islam serba baru, pikiran kita baru, pandangan kita baru, acara kita baru, bahkan niat kita harus selalu baru. Untuk menjaga apa? Agama, bangsa, negara. Siapa lagi kalau umat Islam selalu bertengkar, selalu hasut, selalu dengki di antara kita, yang mana pemimpin dan keturunan dari leluhur kita adalah Jawa. Wong Jawa selalu Jawa, selalu rahmat. Kita ini jangan kagum dengan bangsa lain. Negeri yang punya khatulistiwa, tanah yang subur, bulan Muharram adalah bulan membuka cakrawala baru dengan ajaran Rasulullah, dengan ajaran leluhur, dengan ajaran para ulama, dengan ajaran para pejabat yang menjaga negeri ini. Mari sama-sama jaga hati kita agar tidak satu sama lain hasut, dengki, iri. Apabila ada saudara kita sesama muslim, Bib, kalau sesama muslim, apabila ada saudara kita sesama manusia, Bib, sesama manusia, dua-duanya muslim maupun sesama manusia yang berbeda agama, maka jagalah. Allah, Allah, lijiranikum, hati-hatilah dengan tetanggamu. Apa tetangga itu? Yang mana kita mungkin, apalagi tetangga kita sesama muslim, maka kita wajib menjaga tetangga kita. Jangan sampai tetangga kita merasa terganggu dengan adanya tingkah laku kita yang buruk. Kalaupun non muslim, maka panjenengan juga diwajibkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad penjaganya.
Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim jinon jironukum. Barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari kiamat, maka hormatilah, jagalah tetanggamu. Apalagi kita satu bangsa, apalagi kita satu suku. Maksud daripada pengajian Akbar ialah dawuhnya Bahromo Hamid. Sering saya dalam pengajian selalu mengajarkan Bahromo Hamid. Saya pernah mendengar beliau berceramah, tapi mungkin ceramahnya tidak sekeras saya ini ya. Orang tua-tua dahulu, apalagi orang Jawa. Saya walaupun Arab atau Habib, masih ada keturunan darah Jawa. Tapi Bahromo Hamid mengatakan, supaya orang-orang bisa tahu apa arti ngaji. Ngajio supaya diajeni wong lan iso ngajeni wong iku ngaji. Berarti menghormati satu sama lain antara kaum muslimin dan sesama bangsa dan juga tetangga. Gusti Allah, laqad karramna bani Adam. Laqad karramna bani Adam. Sesungguhnya Allah memuliakan anak-anak Adam. Kok kula panjenengan nyepelekno tiyang naudzubillah min dzalik. Nuwun sewu nggih, nuwun sewu. Kadang boten mulyakaken lintune tiyang, merasa sombong dirinya alim, ahli ibadah, pinter ngaji. Wis semerat nggih. Ngaji niku ngajeni wong. Eben diajeni lintune tiyang. Niku ngaji. Melaku wis sarungan, kopiahan, lambi koko, sorban nyamping, wis ora tolah-toleh. Apa meneh? Ana wong sing dodok-dodok nang pinggir dalan. Tiang Jawi punya tata krama. Wong Jawa tata krama. Ini yang dirindukan Nabi Muhammad. Innama bu'ithtu liutami ma makarimal akhlak. Kanjeng Nabi diutus nang donya niku damel napa? Menyempurnakan akhlak, menyempurnakan tata krama. Pripun, Beh? Cara menyempurnakannya bagaimana, Beh? Orang Jawa sudah punya tata krama, sudah punya akhlak, disempurnakan dengan syariat Islam. Tuh. Lek jenengan Sumerep medal saking negeri iki. Jenengan Sumerep sinten mawon sing umroh sing ten luar negeri, mboten enten negeri yang seperti Indonesia punya tata krama, punya akhlak. Melampah mawon nuwun sewu. Niku rumiyin nggih panji sakniki monggo lah. Ayo dikembalikan lagi ngajio supaya iso ngajeni wong lan diajeni liyane liyan. Anak kita, coba orang tua-tua kita ini sudah pada sepuh, nuturi anake kadang nuwun sewu wedi. Apa maneh lek wis anake main game wis ora sembahyang subuh, ora sembahyang duhur, ora sembahyang asar, ora sembahyang maghrib, ora sembahyang isya. Bener tak miring apa sing berjamaah telas be
Ibu sing alit. Yang sudah dewasa kesibukannya lain lagi. Apa itu, Beb? Keluyuran. Mangane bensin bakal mundak, solar bakal mundak, sebabnya apa? Ora jelas. Kate nang ngendi? Pokoke mejen. Apa meneh sing sepeda motore anyar? Sing mobile bae. Lek ora ditampilno nang liyane batire atau kancane al-mubadirina kana ikhwan sayatin. Yang rumiyin, Pak, Bu, emutan nggih, mahib. Griya niku pun dikunci, tutup. Mantu nisa baru niku oleh enten keperluan. Lek boten tilem, lek boten lari belajar. Saniki adan, Pak, Bu, adan. Bocah cilik muncul kabeh. Neng gini iki anake sapa? Bapak endi, ibu endi? Ibuke nyetel TV. Kadang bapake wis mbuh nanti rokokan lungo ora ngreken anake. Anake ngaji apa ora wis mbuh kono. Kita punya bangsa ini banyak sudah gradasinya aturan-aturan yang leluhur kita orang Jawa yang bisa menjaga Islam. Ojo cili hati, jangan kecil hati. Bib, kalau tiang Arab, Bib, nopo. Karena bahasa Arab, Gusti Allah niku sakit bahasa menopo mawon. Cina iso, Arab iso, Londo sembarang kali sakit. Belajar bagaimana caranya kita menjadikan negeri ini kembali kepada tatanan yang dahulu. Apa itu? Tatanan orang Jawa yang selalu menjaga keluarganya seperti yang tertera dalam Al-Quran, dalam firman-Nya, ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu teko api neraka. Api neraka itu bukan hanya menunggu nanti di neraka. Siksaan itu adalah api neraka, baik di dunia maupun di akhirat. Geni itu digawe nyiksa. Kalau manusianya di dunia ini sudah maksiat, sudah jauh dari Allah, dari Rasulullah, dari kedua orang tua, dari para ulama, maka yang terjadi apa? Banyaknya malapetaka. Anak-anak ojo kurang ngajar karo wong tuane. Ojo sambat. Jangan ngeluh. Ojo nangis. Iku tanggung jawab kita sebagai orang tua. Inilah tahun baru yang kita harus pelajari, baru untuk berpikir dalam apa, kembali ke ajaran orang tua kita dahulu. Timbane wong Jawa terus kalah karo wong Arab, mboten, Pak. Timbane wong Jawa terus kalah karo Londo, mboten, Pak. Bu, niki wae sing maos Al-Qur'an suaranya mboten kalah kali tiang Timur Tengah. Belum lagi ibu-ibu yang menyanyikan lagu Indonesia Raya, betapa wibawa bahasa Indonesia dilakukan bersama yang menggugah jiwa. Dengan bangunlah badanlah, badun bangunlah jiwanya. Semua jiwa kita harus dibangun untuk negeri ini. Badan kita dibangun untuk negeri ini. Apa itu semua? Adalah ibadah kepada Allah. Di sanalah aku berdiri. Maaf, Pak, Bu, saya tafsirkan di sana. Di sanalah aku berdiri itu
menunjukkan kita menghadap Allah sholat. Aduh, kita ini semua sudah jauh, saling menilai satu sama lain. Sampai pengajian seperti ini sudah berapa tahun kita tinggal, karena ada COVID, karena ada satu ujian dari Allah, penyakit, maka kita satu sama lain saling menjaga. Ojo terus ora percaya, ojo sok jadi pahlawan. Kita harus saling membantu. Oh, itu urusannya aparat. Boten. Aparat itu ya, wong Indonesia. Oh, itu urusannya DPR. DPR itu ya anak bangsa kita. Mana persatuan Indonesia? Mana anak luhur bangsa Indonesia? Kalau satu sama lain saling menyalahkan, ini bukan ajaran Islam. Al-Muslim akhul Muslim. Orang Muslim itu bersaudara. Apabila satu di antaranya ada yang sakit, wajib kita menolongnya. Alhamdulillah, kepedulian di malam ini mengajarkan kita kepada du'afa. Kepedulian di antara lain, wasiat Kanjeng Nabi apa? Menyantuni anak yatim. Kalau negeri ini masih ada orang yang menyantuni du'afa dan anak yatim, demi Allah, negeri ini akan tetap aman. Walaupun dari titik desa Sambang ini yang dampaknya dari Sabang sampai Merauke, berarti jenengan semua andil menjadikan negeri ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, Pak, ngapunten, ini semua saya ceramah curahan hati jenengan kali kulo. Eh, supados napa Gusti Allah mirengaken bahwa kita ini tidak mau maksiat, bahwa kita ini tidak mau durhaka, bahwa kita ini bukan tidak peduli kepada saudara kita, sesama muslim dan sesama bangsa. Ini pengajian introspeksi diri, mengkoreksi diri. Apa sebabnya? Gusti Allah itu paling senang sama hambanya sing sadar. Bukannya Habib, bukannya saya yang berbicara ini. Demi Allah, niki ati panjenengan sedoyo sing mirengaken Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, supados iblis melayu, iblis lari, iblis minggat dari tempat pengajian ini. Dan mudah-mudahan pun nanti kita pulang membawa bekal iman dan pelajaran apa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Iki pengajian. Kenapa dibilang akbar? Tidak ada pengajian asghar. Semua pengajian itu akbar. Karena yang dikaji adalah ajaran Rasulullah. Karena itu adalah perintah yang maha besar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, di depan saya semuanya mungkin yang saya mungkin seliweran di tempat yang mulia ini, Sampang dan Kebasen Banyumas. Saya sudah 7 tahun, Pak, 7 tahun. Aku kulo utune Kanjeng Nabi, nunggoi umate Kanjeng Nabi 7 tahun. Tapi tidak total di sini ya. Saya ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur. Saya saksikan orang Jawa ini, demi Allah aku ramuji.
biasa. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ini bangsa. Kalau saya, jelas Pak, diajarkan oleh leluhur, kakek-kakek saya tidak pernah menghinakan orang lain, apalagi bangsa. Saya lahir di sini, saya menikah di sini, saya hidup di sini, saya sholat di sini, saya beramal di sini. Walaupun saya keturunan Habib dari Yaman, ibu leluhur saya, nenek saya orang Jawa, saya harus perjuangkan negeri ini. Saya harus jaga umat Kanjeng Nabi yang ada di negeri ini, di Jawa khususnya. Saya minta kepanjenengan semua, nanti di hadapan Kanjeng Nabi di mahsyar, panjenengan bakal ditanya, opo penggaweannya Habib Muhammad nang Sampang? Tuh, tadi pertanyaan. Ono putune Kanjeng Nabi ning kene yang jadi pertanyaan umatnya Kanjeng Nabi, sebab al ulama warasatul anbiya, yang diwariskan Nabi itu adalah umat. Yang diwariskan Nabi umat. Kutuk donyo, kutuk sawah, kutuk tegalan, bukan lagi apa itu ilmu. Ilmu bakal diberi sama Allah. Kalau njenengan belajar agama, ada ilmu laduni. Tapi umat dititipkan kepada para ulama supados panjenengan semua selamat. Selamat dari mana Habib? Selamat dari dunia sampai akhirat. Amin. Mugi-mugi kula niki tetap sabar. Dados dulur panjenengan nggih, Bu? Dados dulur panjenengan nggih, Pak? Niki saking ati kula. Dari hati saya. Karena mungkin saya boleh bicara Pak ya, tidak umum, ini tidak umum. Tidak umumnya apa? Seorang cucu Rasulullah yang mau duduk dengan orang Jawa di akarnya. Ini maaf, mungkin saya tidak menghina orang, saya tidak mengkritik orang, saya tidak ode-ode kemuliaan orang. Mungkin kalau panjenengan mau ketemu satu orang ulama, habib, kiai, harus ada proses yang namanya, bukan saya promosi, jangan saya disekat dengan urusan-urusan kepentingan pribadi. Karena Nabi Muhammad selalu membuka pintunya untuk umatnya, agar umatnya sa'ilul ulama, bertanyalah kamu apapun, ojo takon kepada selain ulama. Keliru. Nabi dawuh napa? Sa'ilul ulama. Tanyalah panjenengan itu apapun dengan ulama. Baru Nabi meneruskan, khatibul hukama, berbicaralah dengan orang bijak. Lek wong bijak ora duwe hasud, ora duwe dengki, ora duwe iri. Iku sejatine wong Jawa. Jaman biyen iki, bapak kula niki pedagang. Tanya kepada seorang pedagang orang Jawa. Pak, nggih. Kulaan barang panjenengan niki ten pundi nggih kok murah mriko? Lek saniki apa? Pembodo sapa? Orang bijak itu selalu bijaksana. Saniki kajenge dagang wedi saingan. Gusti Allah niku mboten ningali tiyang saingan, rezekine wis dienterno. Wayahe panjenengan ya panjenengan, gak bakal nang liyane. Ojo diurui, makane ulama harus bisa menjawab persoalan-persoalan umat.
Kanjeng Nabi. Saya ini ke akarnya. Umat ini bingung. Sampai ada yang mau dagang bingung. Habib, kula kajenge dagang niku kok sebelah kula niki enten saingan. Ya Allah. Loh, jenengan dagang ten mriki-mriki sami dagangane. Nek rezekine panjenengan mboten kliru ten mriki. Jangan tanya kepada selain ulama. Kurang manis tambah gula. Kurang laris tambah dungo. Itu ulama biyen. Dagangane sepi nang dukun. Ojo. Bos. Ono. Tolong. Opoi. Kakane mari. Tolong ono, ben mari. Pengajane ono itu kabeh. Ini matikan. Mematikan rezekinya orang. Terus panjenengan apa? Yakin. Oh. Yakin bro, lak sepi. Tokone, toko kesinggalan. Keyakinan itu menambah doa panjenengan maka pengabulan dari iblis. Ojo. Kalau ada saudara panjenengan sesama bangsa ini, orang Jawa khususnya, ono sing dodolan tekan, panjenengan dodolan tekan, sebelah kan dodol tekan, monggo. Sing lego. Rezeki wis ono sing bagi. Kalau panjenengan hasud, maka panjenengan akan ditutup. Hanya orang-orang yang mengeluh kepada saya hanya soal dagang. Belum lagi maaf-maaf pemilihan murah. Belum lagi maaf-maaf pemilihan-pemilihan pemimpin-pemimpin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kok nuruti omongane wong sing ora ngerti agama? Kalau orang bodoh diam, negeri ini selamat. Yang ketiga, jalisul fuqara. Jenengan lek lenggah kali tiang fuqara, tiang miskin, bakal syukur. Mangkane lari saniki nggih kula nggih panjenengan insyaallah ado syukur wis oleh HP apik wis kurang delok kancane iri njaluk didol tuku maneh. Mangkane negeri ini buat bancaan duite dari negeri yang lain, ora perlu jajah wong liya ataupun siapa bangsa masuk negeri ini, tidak perlu. Karena apa? Doyan blonjo. Sampai jeruk itu ngapunten nggih. Kadah derek kula bapak-bapak kula niku. Jeruk, nanam jeruk niku lho. Putus asa. Napa opak kok putus asa? Ngebek ten pasar luwih murah. Dibuati jeruk. Lho jeruk sing ten pasar sange budi. Negeri lain. Jadi ndak percaya sih. Produknya sendiri juga ndak percaya. Bangsanya sendiri juga ndak percaya. Negerinya sendiri ndak percaya. Leluhurnya tidak percaya. Juga tidak ada yang dipercaya. Maka satu sama lain tunggu tanggal main. Udu aku ndonga. Tapi wanti-wanti dan panjenengan hati-hati. Hati-hati. Wong Jawa iku lek ngomong hati-hati. Udu cangkem-cangkem. Teko hati. Pertimbangan semua itu dari hati. Duh, bahasa filosof Jawa ini tinggi, filosof yang paling tinggi. Saya mau tanya ke panjenengan semua. Kalau panjenengan ini orang Jawa,
hatimu kalau pagi nyambut damel. Kulo tak ngerti nyambut damel itu apa? Jawab. Hah? Kerja liru. Terus mulai biyen belajarlah belajar. Takono tanya kepada ulama. Ulama ini belajar ilmu dan bahasa Jawa itu dengan filosofnya seperti tadi ngaji yo supaya diajeni wong lan ngajeni wong ku ngaji. Nyambut damel itu nyambut itu mendatangi, menyambut damel sinten? Damel kula anak bojo. Jupuk rezeki. Kerja yo kerja. Ikhtiar tapi nyambut damel itu mendatangi rezeki. Damel sinten? Damel panjenengan, damel keluarga. Saya ini salah arti, makanya aduh toko rezeki nyambut damel kerja. Makanya terus tokone pas hari sepi sambat. Soalnya niatnya sebetul nyambut niku artinya mendatangi. Saya disambut oleh siapa? Oleh panitia, didatangi, diucapkan selamat, selamat datang. Damel, damel sinten. Lho, kula niki nggih belajar bahasa Jawa, Bu. Pak. Wong nek ceramah nang tanah Jawa ora iso bahasa Jawa. Mintem. Ini ajaran para ulama kita. Ulama kita ajaran Wali Songo dan Wali Songo ajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sekarang saya juga mau selalu memberikan banyak ilmu. Mumpung ketemu kali panjenengan, nopo kula panjenengan boten saged. Istilah itu yang niku yakin lek binjing urip, binjing sehat, binjing onten duite dereng mesti. Maka kalau sudah kita bertemu bersilaturahmi bertatap wajah, nilai seorang muslim kalau bertatap wajah yang sesama kita, maka kita hendaknya menatap dengan senyum, dengan rahmat. Karena tanda-tanda orang ahli surga itu senyum. Butuh plerok-plerokan keluar dari rumah, pencep-pencepan karo bae karo garwane medal wong sak pasar diseneni kabeh. Belum selesai urusan di rumah tangga, kerja di kantornya, maka jadi permusuhan orangnya di kantor. Ini ajaran Rasulullah dan ajaran leluhur kami orang-orang Jawa. Semoga panjenengan semua, saya insya Allah bakal dikumpulkan dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Napa maneh tiyang Jawi zaman Hindu niku sampun enten kempalan. Lek enten tiyang mati niku kumpul. Napa apa matem? Nggih. Itu rasa mengucapkan bela sungkawa kepada saudaranya, tetangganya, atau mungkin sejawat di tempat itu. Diislamkan budaya itu dengan tahlil. Makanya wong lek anti tahlil berarti anti Jawa. Anti tahlil berarti anti Jawa. Makanya kita wajib menjaga budaya itu dan mewarnai budaya itu dengan Islam. Alhamdulillah panjenengan semua tidak ada yang bertentangan budaya Islam yang mana mewarnai budaya Indonesia. Mudah-mudahan pengajian-pengajian seperti ini
menjadikan diri kita cerdas, menjadikan diri kita pandai, menjadikan kita semua bisa membela, menjaga negeri ini dengan aman, dan juga mudah-mudahan kita bisa berbuat baik sesama muslim, dan juga ahsanun nas yanfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Jenengan renungaken nggih kata-katane nabi niki, sebaik-baik manusia, bukan sebaik-baik muslim. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Ojo fanatik. Jangan fanatik. Nabi aja mengajarkan seperti ini. Nabi ini rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan ini bukan ceramah perdana, tapi ceramah yang kesekian kalinya saya di tempat yang mulia ini, di Sampang yang saya cintai khususnya, dan Indonesia pada umumnya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan berkah di tempat ini, terutama berkah dari leluhur kami, para pahlawan kami, berkah dari pemimpin-pemimpin kami, baik pemimpin rumah tangga, orang tua kita, bapak dan ibu, dan juga pemimpin lurah, bupati, DPR yang mewakili rakyat ini, juga dari TNI dan Polri yang menjaga negeri ini. Jangan panjenengan tinggal, doakan mereka. Mereka juga saudara kami, mereka juga berjuang, mereka juga menjaga. Maka sesungguhnya ada yang kita bisa sangat diampuni oleh Allah apabila kita mau mendoakan saudara kita yang dalam keadaan dia berjuang di jalan Allah. Dan kita angkat tangan kita kepada Allah. Saya akan pimpin doa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama bapak-bapak di sini. Kalau Rasulullah itu berdoa, salah satu dari riwayatnya, Pak, kalau panjenengan mau berdoa dikabulkan oleh Allah, yang paling minim tapi berat, Pak. Napa niku, Bib? Kalau panjenengan berdoa, ada wanita di sebelahnya, ada anak kecil, mengamini panjenengan tidak bakal ditolak doanya. Niki sanjange dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Nggih. Mugi-mugi jenengan sedoyo mengangkat tangan dengan semua keinginan panjenengan berkumpul di sini, napa mawon sing panjenengan kepingin nedhi kali Gusti Allah dengan amin dari hati. Maka saya memimpin doa ini dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuafi ni'amayuka fi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsin sana'an 'alaika kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tardha. Falakal hamdu idza radit. Falakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammadin fil awwalin. Wa salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammadin fil akhirin. وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل وقت واحد وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حتى تاريخ الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم نستغفرك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل طائعنا اللهم اجعلهم في فنافك وأمانك 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 من كل شيطان مارد وجبار آلد ودبه ومن كل شر إنك على كل شيء قدير. يا الله قصدي ولو سألني في تمحر قال لي كريم يا الله مسلمين مسلمات يا الله ولو نكي نبي تنبان جنان يا الله
mugi-mugi hajat kaum muslimin sing lenggah dan meriki, sing hadir dan meriki, sing dereng sakit hadir, sing mirengaken pengawasan niki, sing tetanggi-tetanggi meriki sedaya ya Allah, khususnya di desa Sampang ini ya Allah, dan umumnya di negeri ini ya Allah. Mugi-mugi dinten niki dalu niki sakit terkabul donga kula ya Allah, dan terkabul donga kula ya Allah. Mugi-mugi negeri niki aman, makmur, lek wonten napa-napa ya Allah, mugi-mugi saged diadil dan keadilannya ya Allah. Ya Allah, mboten tiyang-tiyang kados kula mriki ya Allah, derek-derek kula sedaya, ibu-ibu kula ya Allah, muslimin muslimat kula ya Allah. Salam teng Kanjeng Nabi Muhammad. Mugi-mugi Kanjeng Nabi Muhammad selalu rawuh teng griya panjenengan, griya kula. Mugi-mugi ya Allah, anak-anak panjenengan, anak-anak kula ya Allah, dibari anak-anak sing saleh-saleh. Mugi-mugi garwa panjenengan, garwa kula ya Allah. Mugi-mugi dados sing saleh-salehah. Mugi-mugi rezeki panjenengan, rezeki kula ya Allah, dibaringi rezeki sing berkah, sing lancar, sing boten enten hasud, boten enten iri, boten enten saingan ya Allah. Kula sakniki mbun sumerep ya Allah, ngapunten ya Allah, ngapunten ya Allah. Kula kepingin terus dididik agama ya Allah. Mugi-mugi majelis-majelis taklim, para kiai Gus Anan dan para kiai yang lainnya ya Allah, yang belum bisa saya sebut namanya, semua anak-anak kita yang belajar menjadi anak-anak yang soleh-soleh, yang bisa meneruskan perjuangan bangsa ini, yang menjadi orang tua yang baik ya Allah. Apabila kami mati sebagai orang tua ya Allah, mudah-mudahan didoakan anak-anak kami ya Allah. Mudah-mudahan kami kalau tua ya Allah selalu dihibur, selalu dilayani, bukan ditinggal ya Allah. Kami banyak melihat ya Allah orang tua-tua yang ditinggal oleh anaknya. Anaknya sibuk sendiri, bahkan kami kadang-kadang gelempo, kadang-kadang berangkang, kadang-kadang lapar, kadang haus, tidak dihiraukan anak kami. Anak kami sibuk dengan apa kesibukannya ya Allah. Mudah-mudahan anak-anak kami menjadi anak-anak yang soleh-soleh. Mudah-mudahan anak-anak kami menjadi Uwais Al-Qarni yang menjaga orang tuanya, kami yang sudah tua-tua ya Allah. Mudah-mudahan anak kami dikumpulkan dengan pergaulan-pergaulan yang baik ya Allah. Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kami sabar, pemimpin-pemimpin kami sehat, pemimpin-pemimpin wakil kami seluruhnya bisa mensuarakan hati kami semua ya Allah. Mudah-mudahan amanat, mudah-mudahan amanat kami bangsa yang sudah tertindas, dijajah 350 tahun ya Allah. Ya Allah, mental kami sudah rusak. Kami diadu domba, kami dihancurkan, kekayaan kami diambil oleh mereka yang menjajah. Menjadi negeri tetap jaya di dunia ini ya Allah. Amin. Ya Allah, mudah-mudahan ibadah kami, doa kami selalu dikabulkan, syarat kesukaran kami dilancarkan, dimudahkan, dan mudah-mudahan kami semua husnul khotimah. Allahumma rzuqna taufiqat ta'a wa bu'dal maksiyah wa sidqan niyah wa ifana hummah wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sajjid alsinatana bisawab wal hikmah wa mla' qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal haram wa subhah واقفف أيدينا عن الظلم والسرقة وتفضل على العلماء وتفضل على العلماء بالزهد والناصحة يا الله. Berikan kami ulama yang tidak cinta dunia, orang mendelik duit,
tapi joko nang umat e. Al ulama, ya Allah, berilah Allah mutafaddal ulama bizuhud, sing zuhud. Berilah kami ulama yang zuhud, yang menjaga umat Nabi Muhammad eben ora mlebu neraka, ya Allah. Kita semua umat Nabi Muhammad, ya Allah. Dan beri ulama yang bisa menasehati kami apabila kami salah, bisa memaafkan kami, memintakan kepada Allah apabila kami dosa. Ya Allah, berilah ulama kepada kami yang selalu sholat malam mendoakan kami semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Mudah-mudahan panjenengan semua sama Allah pulang dari tempat ini bersama Allah, dijaga oleh Allah. Amin. Kita hadiahkan Fatihah untuk para leluhur kita, ulama-ulama kita yang telah mendahulu kita, dan para pahlawan semuanya yang berjuang di jalan Allah. Dan kita berikan Fatihah pemimpin-pemimpin kita yang sudah meninggal, presiden-presiden kita yang sudah meninggal, dan semua para menterinya, dan jajaran TNI dan Polri yang sudah syahid. Mudah-mudahan dengan surat Al-Fatihah ini kita mendapatkan berkahnya dan menjadi makmur desa ini, negeri ini. Dan mudah-mudahan surat Fatihah ini membawa kita selalu dijaga oleh Allah sepanjang masa, sepanjang umur, sepanjang hidup sampai mati. Ala hadhihi niyyah bin niyatil qabul wa tamami kulli sul. Mudah-mudahan yang punya hajat ala niyatil qabul min kulli sul wa ila hadrat rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Isfa 'alana ya habibana, isfa 'alana ya habibana, laka Allah Allah ya Rasulullah. Ya Nabi, ya Nabi, ya Rasulullah. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Isfa'ilana ya Allah, kumpuli hajatina ya Allah, fi hadal layl wa fi hadal majlis, majlis yang mubarakah. Amin. Nabi, ya Nabi, ya Rasulullah. Ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'ah wa hada matlabi. Matur nuwun kathah, mugi-mugi kula lan panjenengan ansal mahfirah.